mempakai selama SMA nyo dan SMA je urung Islam ngan urung Islam terus terjadi. Syedaralun, pihak Polsek Banda Sakti Polres Lhokseumawe menggelar sosialisasi pada siswa SMK Negeri 3 Lhokseumawe pada Jumat 3 Maret 2023. Kegiatan sosialisasi dalam upaya antisipasi terjadinya kenakalan remaja ini berlangsung di halaman SMK Negeri 3 Lhokseumawe. Kapolsek Banda Sakti Ibtu Faisal yang mewakili Kapolres Lhokseumawe AKBP Hengki Ismanto dalam arahannya memaparkan beberapa waktu lalu ada beberapa kejadian yang tergolong dalam kenakalan remaja dalam wilayah hukum Polsek Banda Sakti seperti tawuran. Karena ini Ibtu Faisal mengharapkan kepada siswa jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal negatif sehingga nantinya bisa terjerat hukum. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan agar para siswa tidak melakukan bully pada temannya. Dari Lhokseumawe, Saiful Bahri, Serambinus.com. Dari pagi kita melaksanakan kegiatan di SMK Negeri 3 Lhokseumawe. Itu kita melaksanakan sosialisasi masalah kenakalan remaja. Dan kita tadi melaksanakan kegiatan dengan kolaborasi dengan APP. Anak partai produksi. Di KBP itu ada Wagen, ada juga Tungku Mujakir, Ustaz Mujakir sebagai pemateri juga. Kegiatan tadi pagi pemateri Kapolsek Banda Sakti dan dari APP yaitu Tungku Mujakir. Dalam hal kegiatan tersebut, kita selama ini dari Polsek Banda Sakti juga dari Polres. Kita ada melakukan setiap hari Senin sebagai pembina upacara. Itu semua sekolah setingkat SMP dan SMA yang ada di Banda Sakti itu sudah pernah kita lakukan hari Senin sebagai pembina upacara.